Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang solehah, untuk kelas 9 SMP MTS, pada video kali ini akan saya sampaikan berkenaan dengan ujian praktek pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun 2022. Apa saja? Yaitu ada dua praktek yang harus kalian laksanakan. Yang pertama adalah praktek membaca Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42 beserta terjemahannya atau artinya. Ini adalah Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Selanjutnya, praktek yang kedua adalah praktek sholat jamak qasar untuk sholat duhur dengan asar di jamak takdim, berarti pelaksanaannya di waktu duhur. Yang dipraktekkan cukup sholat yang pertama saja, yaitu dua rakaat yang pertama saja. Untuk pelaksanaannya adalah pada prakteknya harusnya adalah sholat duhur dan asar itu dilaksanakan 4 rakaat, 2 rakaat salam untuk sholat duhur dan asarnya, kemudian 2 rakaat salam untuk sholat asar dan duhurnya. Bagaimana tata caranya? Yang pertama adalah niat. Yang kalian praktekkan adalah niat untuk sholat duhur terlebih dahulu. Usalli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Itu untuk niatnya. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang ketiga surah Fatihah. Yang keempat surah pendek. Untuk surah pendek silahkan kalian bebas, boleh memilih surah Al-Lahab, Al-Kafirun, Al-Kawthar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terserah kalian bebas milih. Yang kelima rukuk, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan sujud 2 atau sujud kedua, 10 bangun melaksanakan rakaat yang kedua dan tahiyatul akhir, tahiyat akhir, dan diakhiri dengan salam. Kalian cukup mempraktekkan 2 rakaat dan semuanya bacaannya dibaca secara jahr atau keras. Untuk pelaksanaannya, jika dilaksanakan dengan luring maka kalian praktek langsung. Ketika dilaksanakan dengan daring maka kalian mengirim video praktek untuk 2 praktikan tadi. Untuk video bisa dikirim di WA yaitu 082-325-478-636. Demikian untuk praktek PAI kelas 9 SMP MTS tahun 2022. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.